saat ini saya kumpulkan rekan-rekan bahwa saya baru saja mendapatkan laporan informasi di suatu tempat ruko di daerah Alam Sutra, tepatnya itu ruko The Mansion. Ini tempat lumayan mencurigakan. Tahu ya ruko The Mansion Alam Sutra? Tahu? Ya. Ini ruko The Mansion. Kita gambarkan. Ini kan ada barisan yang pertama, lalu barisan yang kedua. Ini kelihatan nih jalan raya ya. Ini kelihatan dari jalan. Nah, dari barisan ini ada juga belakangnya ada lapisan lagi. Nanti di sini 1, 2, 3 di sebelahnya itu kalau nggak salah nomornya itu nomor 16. Nih, ruko The Mansion. Cari pintu masuknya. Nih, depan, ambil kiri. Kita koordinasi satpam dulu apa gimana? Sampai kiri. Ini yang ketutup nih. Oh, ini. Ini yang ketutup. B16. Kebetulan ada pos satpam. Yang kiri aja, mobil kiri. Ucup, turun. Koordinasi sama satpam, tanya kegiatan di blok B 16. Itu ruko nomor 16 itu. Tahu enggak aktivitasnya apa? Waduh, saya enggak tahu, Pak. Enggak tahu ya. Iya. Tapi emang ketutup begitu. Memang, setahu saya tertutup, Pak. Kalau pekerja, karyawan, nah, enggak? Kalau pekerja memang enggak ada. Biasa masuk, Pak. Kapan, tapi setelah itu tertutup, Pak. Itu. Kegiatan cuma masuk karyawan sama keluar karyawan iya, aja. Iya, kegiatan dalam saya tidak tahu kegiatan persis gitu. Kalau yang lain, teman-teman yang lain kira-kira tahu enggak? Kegiatan. Sepertinya tidak, Pak. Dikarenakan memang seperti itu. Udah lama. Belum lama, Pak. Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Bisa nggak saya minta tolong nanti kalau ada kegiatan yang mencurigakan sampaikan info ke saya. Oke, siap. Bisa. Setelah kita lakukan lidik dari beberapa kali itu, mendapatkan informasi juga dari security setempat yang memang security juga ternyata agak sedikit tidak mengetahui, hampir bisa dibilang dia nggak tahu kegiatan itu karena hanya ada aktivitas dari jam 8 pagi buka, nanti pun keluar jam 8 sore malam. Coba sambil lewat kamu lihat, siapa tahu ada itu. Kayak bekas handphone tadi, kayak bekas apa, terekam handphone yang ngemas handphone kayak itu. Bok ya, bok. Bekas ya. Iya. Kalau untuk bok. Pastinya kita nggak. Biasa pengiriman handphone yang pakainya begitu, styrofoam dilakukan iya. Begitu. Ada yang jaga nggak depan ya? Nggak ada. Mbak. Cuman CCTV. CCTV kanan kiri. Kanan kiri. Nggak ada yang jaga. Nggak ada. Satpam nggak ada ya. Nggak ada. Awas pintu dibuka. Harry turun, awasi, pantau, ikutin. Dibawa kemana itu? Bawa apa itu? Masuk. Bagi dua. Ini tempat apa ini? Hah? Tempat apa? Ini apa semuanya? Ini semua. Naik. Di atas itu masuk. Terus.
rencananya kita akan menemui rekan kita yang Kasubnit yang kita perintahkan untuk lidik ya. Lidik di sekitaran The Mansion House atau Ruko The Mansion. Kalau memungkinkan untuk malam ini untuk kita ambil kita coba untuk masuk ke dalam. Gimana Pak? Hasil lidik, tadi kita lihat ada salah satu karyawan keluar dari ruko itu, manggul kardus, cuman isinya kita belum tahu, di bawah ruko sebelah, blok B, nomor 9. Habis ngantar kardus itu, balik kembali ke blok B nomor 6. Kira-kira yang dibawa apa? Kita belum tahu, Pak. Kardus nomor. Yaudah, nanti kita coba aja, karena kan udah 2 hari juga rekan-rekan disana. Siap. Bisa nggak kira-kira kalau diketok? Kalau diketok sepertinya agak sulit kan. Kalau mau menunggu karyawan pulang tidak ataupun masuk. Menunggu pesanan masuk baru kita barengin. Ayo udah kita coba ya. Ke lokasi ya. Siap. Kebetulan ada aktivitas itu, saat itu ada mobil yang datang. Saat mobil itu datang ternyata memindahkan barang. Orang yang memindahkan barang ini sama dengan orang memindahkan barang dari ruko tersebut ke ruko yang sebelah. Buka kapak, buka kapak. Menurun apa naik ini? Buka kardus pak, pak. Buka kardus pak. Ya, ayo. Pak, buka kardus pak. Masuk. Bagi dua. Bagi dua. Bagi dua. Yang satunya. Nah, ini tempat apa ini? Hah? Tempat apa? Ini apa temennya? Ini semua. Naik, buat. Di atas tuh masuk situ. Iya, buat. Lurus, lurus, lurus. Mau dari mana? Ngerakit. Ngerakitnya di mana? Eh, ntar dulu. Di atas. Ngerakitnya di atas. Cek. Ngerakit atas. Apa ini? Kegiatan apa? Kegiatan apa? Iya. Ini orang mana? Ini orang Cina. Satu lagi siapa tuh? Bahasa bisa? Bisa. Bisa. Jadi satu. Jadi satu. Jadi, ini siapa? Orang mana? Kita nanya ada, tunggu. Jadi... Bisa. Tunggu ini, Mama. Empat warga negara asing ini, warga negara Cina ini adalah sebagai tenaga ahli yang merakit atau membuat handphone rekondisi tersebut. Kemudian satu orang warga negara Indonesia berperan sebagai penerjemah terhadap empat orang Cina ini dan sekaligus sebagai perakit. Oh, ini kan bisa bahasa Indonesia? Sama sekali. Hah? Sama sekali gak bisa. Asli dari mana ini? Asli dari Cina, Hongkong. Hongkong? Kapan datangnya ke sini, kapan dia? Itu semua sehoko lah ya. Enggak, kamu gak usah tanya itu kan kamu tahu. Datangnya kapan? Satu kemarin bulan tujuan dia datang. Datang, bulan tujuh. Tujuannya kerja di sini? Tujuannya sebelum mereka datang, belum langsung kerja. Mau kerja di sini berapa lama? Saya kerja di sini dari bulan tujuh. Juli? Iya. 2009? 2019? Iya, 2019. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Iya. Yang tadi kamu bilang gudang di sebelah? Iya. Ada gudang nggak? Nggak ada. Hah? Yang benar. Yang benar? Ada. Tadi kan ada. Hah? Ada. Situ isinya siapa? Begini juga? Tidak. Seperti apa? Tidak tahu saya. Cuma hanya diambil. Nggak, ayo. Tadi katanya barang yang bagus kita ke sono. Iya. Gimana? Jadi dalamnya saya tidak tahu, Pak. Dari tapi di sana buat ngejualin dari sana keluar ya? Bisa jadi, Pak. Bosnya di sini siapa? Di sana? Kalau bos yang di sini, saya belum pernah ketemu, Pak. Enggak, sebutin. Bosnya siapa? Masa enggak tahu bosnya? Tanya. Susu gimana lah? Dia kalau gaji kamu dari mana? Susu, ni men, aku sih kau susu cek kecil sih, ni men cek nih. Mereka itu bilangnya aku itu mengenalkan dia untuk datang sini bekerja. Terus yang lewat menggajikan dia, aku. Maunya dia, bosnya aku, berarti. Ya, kita cek yang di sebelah ya. Di sebelah bisa dibuka nggak?
Bisa nggak? Bisa. Harus sama orang? Iya, harus sama orang. Orang sini? Orang sini. Masa? Yang megang kuncinya saya udah tahu, di sebelah itu ada tempat, saya tahu. Iya. Saya tidak. Ya udah, nanti kita geser ke sebelah ya. Ada orang di dalam? Dalamnya ada orang nggak? Ada orangnya nggak dalam? Di sebelah. Ada karyawan apa? Ada karyawan nggak? Ada. Ada. Di sini gudangnya mana lagi selain, maksudnya selain itu kan tadi kan di situ. Mana lagi? Ini barang-barang begini rusak semua, nanti kalau udah bagus ditaruh sebelah atau gimana? Ya, yang udah bagus kita pergi ke sana. Coba kita lihat yang di bawah dulu. Di bawah tuh tadi banyak juga tuh dus-dus. Kalau misal barang ini dia. Pegang satu-satu. Yuk. Ini handphone baru kok. Atau mau bilang servis? Itu hanya dus. Ya, untuk apa dus? Untuk apa? Untuk handphone baru. Untuk handphone baru? Ya, berarti ini diperbaharui? Bukan diperbaharui, kalau mereka itu buat di servis. Servis? Iya. Servis apa ngerakit? Rakit apa servis? Beda loh, servis sama ngerakit. Rakit. Berarti hasil rakitannya dibikin dus begini baru. Rakit udah bagus, jadi baru. Masukin dus. Oh, berarti ngerakit. Ini masih kosong semua? Iya, kosong. Nah, kalau udah selesai dirakit, ya. Terus ini dibawa kemana ini? Biasa ada yang kurir datang untuk ngambil di sebelah. Oh, ini di sebelah tadi? Iya, sebelah. Oke, kita cek ya di sebelah ya. Mereka memang didatangkan ke Indonesia untuk melakukan perakitan dan pembuatan handphone rekondisi. Jadi mereka di negaranya sana sebelumnya ini memang sudah mempunyai kemampuan untuk melakukan itu. Jadi sudah melakukan kegiatan secara industri di Cina sana. Yang lain coba dorong sana, ternyata ada orang di dalam hanya ngintip, lihat, dan nggak mau buka, malah digembok dari dalam. Buka pintu. Kuncinya bagus, Pak. Saya berupaya untuk mendobrakan biar digembok ya. Kita coba untuk pinjam alat untuk memutus rantai tersebut. Surga aja kayak apa kayak kalau ada ikan apa namanya? Gerinda aja. Pinjam ini. Ini nyolongin di mana? Lu, ini ada nih. Ini ada orang tapi kan? Tadi ada orang. Ada, di Jawa. Kaburnya. Potong dalam. Dah, enggak aja. Tarik lagi, enggak muat mah. Pegang, yang lain masuk. Buka, dorong, pasang. Dulu. Ini barangnya siapa ini? Bosnya. Siapa bosnya? Tahu ya, Pak. Ini siapa lagi? Apa ini? Di atas ada siapa?
ada pegawai pak. Hah? Pegawai pak. Cek orang, cek di atas dulu. Yang di atas sih cek dulu. Berapa orang? Bapak. Ada perempuan di atas. Ada kak, ada orang mbak. Berapa orang? Mbak Ida di samping. Iya, siap. Bapak. Pak, adalah di situ dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Si laki-laki ini tugasnya untuk mengirim-ngirim barang tersebut atau mengangkat. Yang perempuan ini sebagai admin untuk penjualan-penjualan online. Ini handphone dari mana? Ini yang kamu bilang tadi? Iya, Pak. Servisan? Ini servisan dari mana? Ini apa? Bukan servisan, Pak. Begini. Handphone baru, Pak. Hah? Handphone baru, Pak. Servisan apa handphone baru? Handphone baru, Pak. Bon baru. Iya. Raketnya di sana? Iya. Di sini udah jadi. Iya. Nih. Ini produk-produkmu. Produk-produk dari sana. Bukan. Hah? Ini yang ini kan tadi sama. Kalau ini iya dari sana. Ini Poco? Poco bukan. 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 Jadi rekondisi ini adalah handphone rakitan. Jadi handphone di luar produksi dari pabrik yang spare part-nya didapatkan dari atau didatangkan dari Cina berdasarkan penyidikan kami, kemudian dirakit dan dibuat di ruko tersebut. Bawa ke atas, bawa ke atas. Pak, itu di atas ada juga ini. Tugas kamu apa yang di sini? Kalau kamu berhenti dulu kerjanya. Hah? Kamu nyerang apa? Saya dari polres, atau tanggal kota kamu di sini. Tugasnya sebagai apa? Itu administrasi. Administrasi apa? Ini sebagai apa ini? Terayang ini? Sebagai apa? Penjualan. Administrasi. Kamu admin? Siap. Oh. Udah berapa lama di sini? Penjualannya di mana aja? Kamu kan admin, ya. Kamu harusnya tahu dijualnya kemana. Saya jual online. Dua orang karyawan mati ini sebagai apa? Online shop. Admin online shop? Ya. Oh, penjualan online? Ya. Khusus melayani penjualan online? Ya. Dua-duanya? Ya. Terus masalah ada yang menentukan siapa? Saya kurang tahu, Pak. Kamu nggak tahu. Yang jelas tugasnya karyawan dua ini penjualan melalui online, ya? Ya. Kamu langsung berhubungan dengan pemesannya? Ini ada di sini, Pak. Atas perintah siapa itu? Atas perintah. Ini udah habis. Saya menerima perintah dari atasan. Ya. Ya, untuk memasarkan semua produk yang ada. Produk yang ada di sini. Melalui online, ya? Online shop. Online shop. Ini dua-duanya? Iya. Kamu nanya siapa? Berdasarkan penyidikan kami, kegiatan ini sudah berjalan selama 4 tahun, dari tahun 2016. Estimasi keuntungan mereka yang didapatkan per tahunnya kurang lebih mereka bisa mendapatkan keuntungan 300 miliar satu tahun.